Selain pulang ke kampung halaman masing-masing, ramai turut mengambil kesempatan bawa ahli keluarga masing-masing travel atau bercuti jauh. Justru itu tak dinafikan ada bermacam-macam gelagat pelancong sewaktu bertandang semula ke airport setelah sekian lama. Antaranya adalah seperti gelagat saudara Arul yang hangat tular di aplikasi TikTok baru-baru ini. Ketika sedang berjalan menuju ke arah pesawat, dia tak semena-mena dilambai oleh seorang pramugari yang sangat cantik dan sporting. Gara-gara situasi spontan itu pertama kali berlaku dalam hidupnya, Arul akui sangat teruja siap berseluruh terjumpa jodoh sebelum flight. Namun, sebaik menoleh ke kirinya, tanpa disangka-sangka dia disambut oleh jelingan tajam daripada isterinya yang turut bersama dalam trip tersebut. Terjumpa jodoh semasa flight. Alamak, dia lambai lah. Kena tengok balik ni. Oh, Mama dah syak. Berani dia, no?